أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي اتم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Ahzab ayat 30-35. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas 33 kan? Ha? 33. Ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Maksudnya, dan hendaklah kamu ramai perempuan, iaitu isteri-isteri Nabi, tinggal diam di rumah, di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah yang awal. Dan hendaklah kamu semua mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan hendaklah kamu semua mentaati Allah dan Rasul. Sesungguhnya, semua itu kerana Allah berkehendakkan untuk menghilangkan daripada kamu kekotoran. Kekotoran daripada ahli bait dan mensucikan kamu dengan sebenarnya. Pengajarannya, pertama, wanita-wanita yang beriman hendaklah berada di rumah dan tidak keluar kecuali apabila ada keperluan dan hajat. Yang kedua, haram bagi wanita
keluar rumah dalam keadaan bersolat. Atau berhias. Dan memakai wangian yang menarik perhatian lelaki. Yang ketiga, rumah-rumah isteri Nabi, rumah-rumah isteri Nabi SAW adalah milik mereka. Oleh kerana itu, mereka sangat digalakkan untuk, oleh kerana itu mereka sangat digalakkan untuk tinggal di rumah. Kerana rumah itu milik mereka. Yang keempat, perhiasan yang haram ke atas wanita apabila keluar rumah adalah perhiasan yang berdasarkan kejahilan. Manakala sekiranya perhiasan itu berdasarkan ilmu dan sunnah, maka ia harus. Seperti berhias di hadapan suami di rumah. Yang kelima, wajib bagi wanita beriman mendirikan solat di awal waktu dan dengan khusyuk. Dan ia lebih afdal dilakukan di rumah. Yang keenam, wanita beriman juga wajib mengeluarkan zakat atau bersedekah dan mentaati Allah dan Rasul dalam semua keadaan. Yang ketujuh, rumah yang paling suci dan mulia di sisi Allah adalah rumah yang jauh daripada
maksiat dan kemungkaran. Sebaliknya, ahli rumah itu sentiasa taat dan beribadat kepada Allah. Ayat seterusnya. Ayat 34. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Inna allaha kana latifan khabira. Maksudnya, dan hendaklah kamu, ramai perempuan, menyebut dan istiqamah atas apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti pengetahuannya. Pengajarannya, pertama, nikmat yang terbesar ya Allah kurniakan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan akan dibaca oleh Rasulullah kepada mereka di dalam rumah mereka. Yang kedua, wajib ke atas setiap wanita yang mengaku beriman mempelajari dan mentadabbur Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada di rumah mereka atau di luar. Yang ketiga, mana-mana rumah yang tidak dibaca dan dipelajari Al-Quran, rumah itu seumpama kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kubur-kubur. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang keempat, setiap orang yang beriman
wajib mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kerana Al-Quran adalah asal dan sumber kepada semua ilmu-ilmu yang lain. Asal dan sumber kepada semua ilmu-ilmu yang lain. Yang terakhir, 7. Yang kelima. Sesungguhnya perancangan Allah sangat halus dan teliti untuk menjadikan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita yang beriman manusia yang bersih dan suci dari segi zahir dan batin. Dengan cara mereka sentiasa membaca dan mempelajari Al-Quran dengan cara mereka sentiasa membaca dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak keluar rumah kecuali perlu tidak berhias apabila keluar rumah tidak bergaul bebas dan bercakap dengan suara yang lembut dengan lelaki. Okey. Okey, ayat 35 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat yang lepas Allah cerita tentang apa? Tentang isteri-isteri Nabi. Jadi logiknya bila cerita isteri Nabi, kalau wanita-wanita lain yang faham dia akan bertanya, itu kelebihan untuk isteri Nabi, kami macam mana? Kami nak jadi lebih macam mana? Maka Allah turunkan ayat ni. Yang kedua, ada riwayat mengatakan Asma binti Umais radhiyallahu anha bila dia berhijrah ke Habsyah. Setelah itu dia balik daripada hijrah dan masa itu Nabi telah ke Madinah. Jadi daripada Habsyah dia terus ke Madinah. Kemudian dia bertanya Aisyah radhiyallahu anha, sepanjang kami hijrah, ada tak ayat-ayat tentang cerita tentang wanita? Aisyah kata tak ada. Kalau ada pun pasal isteri-isteri Nabi. Maka untuk berlaku adil dan untuk menjaga hati perasaan wanita, Allah turunkan ayat ini. Iaitu Allah nak beritahu kelebihan yang isteri Nabi dapat juga akan diperoleh oleh semua wanita yang lain. Okey. Jadi
pengajarannya apa dia? Daripada 2-3 sebab turun ayat 35 ni, apa pengajarannya? Apa dia? Apa dia? Pengajarannya apa? Wanita-wanita zaman Nabi, bukan wanita saja. Semualah sahabat. Tapi dalam isu ni wanita. Wanita zaman Nabi sangat cemburu bila ayat Quran banyak turun dan sebut tentang kelebihan lelaki. Mereka sangat cemburu. Makna apa tu? Dalam kepala mereka, mereka nak apa? Bukan mereka nak dunia, bukan mereka nak barang kemas. Mereka nak kelebihan di sisi Allah dan khususnya di akhirat. Itu kejayaan, kehebatan tarbiyah Nabi kepada para sahabat. Wanita ke lelaki tak memikirkan pasal dunia. Mereka nak berlomba untuk dapat akhirat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna. Sesungguhnya al-muslimin. Orang-orang muslim lelaki. Biasa Allah sebut umum, kalau Allah sebut lelaki saja merangkumi wanita. Tapi dalam ayat ini Allah sebut berasingan. Muslim lelaki wal muslimat dan muslim wanita. Apa i'rab muslimin? Cuba i'rab sikit. Isim, isim inna, mansub, alamatu nasbi, alia, ya annahu, jamak muzakkar salim. Okey, muslimat. Wow, wow. Ma'tuf. Okey, ma'tuf lepas tu? Dia tabiat apa? Mansub. Jadi muslimat, mansub, alamatu nasbi, al-kasrah, ya annahu, jamak muzakkar salim. Asanta. Tapi saya tak tahu yang lain boleh ke tak. Sebab yang menjawab seorang saja. Harap-harap bolehlah. Okey. Allah kata, Allah nak puji ni. Sesungguhnya orang Islam lelaki dan orang Islam wanita. Tapi tak cukup Islam. Allah tambah lagi, wal mu'minin. Dan orang-orang mukmin lelaki. Wal mu'minat dan mukmin perempuan. Kenapa Allah sebut lepas, bukankah muslimin tu juga bermakna mukminin? Bukankah muslimat juga bermakna mukminat? Bila Allah sebut berasingan, mana berbeza? Apa beza? Apa beza muslim dengan mukmin? Okey, kita ni muslim ke mukmin? Takkan dua-dua tak kok. Mukmin ke muslim? Ha? Mukmin. Betul ni, tak perasan ah? Okey. Beza dia ialah kalau muslim ni dia buat rukun Islam. Apa rukun Islam? Solat, puasa, haji, sedekah. Dia lebih kepada amalan zahir. Tapi tak mestinya dia mukmin. Maka sebab tu Allah sebut satu lagi sifat yang lebih tinggi daripada muslim, iaitu mukmin. Siapa pula mukmin? Iaitu yang melakukan amalan rukun iman. Rukun iman apa dia? Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Rasul, beriman dengan Quran, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan malaikat, beriman dengan Al-Quran. Itu beriman tu semua dalam batin. Jadi bukan semua muslim mukmin, tapi semua mukmin muslim. Karena Allah nak puji ni ada peringkat. Peringkat yang paling rendah sekali muslim. Bukan semua muslim mukmin, bahkan ada yang muslim munafik. Ada tak? Ada, rupa dia salat. Munafik salat. Kadang-kadang pergi haji, kadang-kadang
puasa. Tapi dalam hati dia, dia tak beriman kepada Allah. Contoh buka surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi. Ada orang yang min ni dia panggil apa? Min tab'id. Sebahagian. Ada sebahagian manusia man yaqul, orang yang berkata. Orang yang berkata, mulutnya berkata apa? Amanna billah. Kami beriman dengan Allah. Wal wabil yaumil akhir. Dan dengan hari akhirat. Tapi Allah menafikan. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tak beriman. Jadi Allah sendiri menafikan. Kamu sebenarnya tak beriman. Habis apa status orang ni? Munafik. Tapi pada zahir dia Muslim tak? Muslim. Orang macam ni, bila mati, ke neraka ke syurga. Dan bila ke neraka, keluar ke kekal? Kekal. Walaupun pada zahirnya Muslim. Okey. Kemudian ada juga yang Muslim. Tapi bukan munafik. Tapi imannya lemah. Zahir nampak solat kan? Bulan Ramadan dia puasa. Tapi lepas solat dia buat maksiat. Kadang-kadang buat maksiat lebih banyak daripada buat. Tapi dia bukan munafik. Dia orang yang lemah imannya. Cuba buka surah Al-Hujurat. Ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Qalatil A'rab. Telah berkata. Al-Arab. Apa makna Al-Arab? Orang Arab Badui. Beza. Arab Badui dengan lawan dia apa? Arab. Arab bandar. Apa beza dia? Kalau Al-A'rab, kalau seorang. A'rabiyun. Jamak dia A'rabun. Satu lagi, Arabiyun. Jamak dia, Arabun. Kalau seorang Arab Badui, Arabiyun. Seorang Arab Badui. Kalau ramai, Arab. Inilah, ni ada alif lam, ini tak ada, sama je. Jadi, kalau orang-orang Arab Badui, Arabun. Tapi kalau seorang Arab bandar, Arabiyun. Kalau ramai, Arab. Kalau kita jumpa orang Arab di UAE kan, kita nak tanya dia, awak ni orang Arab ke orang apa? Apa soalannya? Hal anta Arabiyun. Jangan tanya, hal anta Arabiyun? Marah. Sebab apa? Yang ni yang jadi mana ni? Yang kecil dalam masjid Nabi tu. Yang kecil dalam masjid Nabi yang ni lah. Yang tarik selendang Nabi sampai berbekas, yang ni. Sebab itulah urusan cara Nabi berdepan dengan orang Badui, dengan orang Arab ni lain. Kan? Yang ni kalau kecil pun Nabi suruh selesaikan. Tapi kalau ni buat salah, Nabi hukum. Sebab apa? Orang Arab Badui ni tidak jahil, tak bertamadun. Orang kampung lah, orang kampung. Okey. Jadi kumpulan Arab Badui ini datang jumpa Nabi dan mendakwa mana kami telah beriman. Bila mereka mendakwa kami dah beriman, terus turun ayat menegur. Allah kata pada Nabi, beritahu pada mereka ni, Arab Badui ini, kul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi sebutlah kami baru Islam. Muslim belum mukmin. Muslim belum mukmin. Kemudian Allah kata walamma yadkhulil imanu, dan lama berdah. Lama. Lama berdah? Belum. Belum masuk iman fi. Mana iman tu di mana? Kalau Islam
anggota badan. Solat puasa, iman masuk dalam hati kamu. Jadi Allah kata, kamu mengaku beriman? Belum. Kamu baru Muslim. Iman duduk kat mana? Belum masuk. Dan kita belajar lama ni belum masuk. Beza dengan lama apa dia? Ha? Kalau lama ni sekarang belum, tapi akan masuk. Akan masuk. Belum masuk iman dalam hati kamu. Wa in tuti Allah. Sekiranya kamu taat pada Allah dan Rasulnya, la yalitkum. Tidak, Allah tidak akan mengurangkan daripada kamu min a'malikum syai'a. Kalau kamu betul-betul taat pada Allah dan Rasul keseluruhannya, Allah tidak akan mengurangkan amalan kamu sedikit pun. Maksudnya kamu beriman. Innallaha ghafurur rahim. Okey. Boleh, ha? Kita balik pada ayat kita. Jelas, ha? Beza mukmin dengan Muslim. Jadi kita ni apa? Mukmin ke Muslim? Ha? Oh, tadi mukmin. Sekarang Muslim, ha? Kemudian tinggi lagi. Ha? Mula Muslim. Lagi tinggi, mukmin. Lagi tinggi, walqanitina. Dan orang-orang yang taat. Lelaki. Walqanitat dan perempuan. Orang-orang yang taat, perempuan. Apa beza qanitin dengan ta'i'in? Qanitin daripada kunut. Al-kunut. Mana ada? Asyaddu. Asyaddu ta'ah. Ketaatan yang lebih. Lebih daripada ta'at. Kalau ta'at biasa, dia panggil ta'at. Kalau ta'at dia lebih lagi, dia panggil al-kunut. Ataupun qanit. Ada ayat Quran. Waqumu lillahi qanitin. Berapa? Hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 23-38. Boleh? Jadi Allah nak puji ni. Wanita-wanita yang lelaki ke wanita ke, pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga taat. Lelaki ke perempuan, pahala dia sama je. Tak ada beza. Kemudian seterusnya, wassadiqina. Dan orang-orang yang benar. Lelaki. Dan orang yang benar, perempuan. Apa maksud benar? Apa maksud benar? Ni lagi tinggi ni. Qanitin, tinggi pada Islam dan iman. Sadiqin, tinggi lagi daripada qanitin. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka itu? Jalan yang Allah bagi nikmat pada mereka. Pertama, para nabi yang paling tinggi. Yang kedua, siddiqin. Ini. Jadi nak apa maksud sadiqin? Membenarkan apa ni? Membenarkan kata-kata Allah dan Rasul dari segi apa? Akidah. Pertama akidah. Kalau akidah dia beriman kepada Allah, makna apa? Dia taat sepenuhnya, dia tak pilih-pilih. Makna akidah dia sama dengan perbuatan dia. Apa lagi? Amalan dia. Amalan dia solat. Pada zahir dia salat. Tapi dalam hati, benar. Sama dengan perbuatan di luar. Iaitu, hati dia fokus. Apa lagi? Ha? Kalau mulut dia berzikir, dia membenar dalam berzikir. Iaitu, mulut memuji Allah, hati fokus dengan maksud tu. Kalau mulut puji, fikiran tak fokus, menipu.
Macam kita sebut dalam solat Allahu Akbar kan? Apa makna Allahu Akbar? Tapi dalam fikiran dia, dia teringat pada benda lain. Itu bukan sadiqin. Cakap tak serupa. Okay. Ataupun ketika dia rokok. Ini tidak benar ketika dalam perbuatan. Dia rokok ataupun dia sujud. Sujud tu menggambarkan apa? Orang yang paling hina dan rendah diri pada Allah. Tapi masa dia sujud, fikiran dia dengan apa? Siapa imam ni baca panjang ni kan? Ha. Dia bukan sadiqin. Bukan sadiqin. Orang bila sujud, perbuatan dia sujud, hati dia pun rasa semakin hina dan semakin rendah diri kepada Allah. Okey. Okey, sadiqin, lelaki dan perempuan sama. Dan kita tahu kisah tiga orang yang penting dalam peperangan apa? Peperangan apa? Tabuk ke Khaybar? Tabuk. Pada tahun berapa hijrah? Tahun berapa hijrah? Tabuk. Tak apalah. Tak akan ditanya dalam kubur tu, ha? Pengajarannya apa? Apa? Kan yang penting peperangan tu ramai. Munafik pun dekat 70 lebih. Tapi bila munafik bagi tahu pada Nabi, kami ada alasan untuk tidak bagi berperang. Nabi lepaskan. Dia cakap baru lepas. Tapi tiga orang sahabat ni, Ka'ab bin Malik. Siapa ingat nama dia? Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'ah. Tiga orang ni sangkut sebab dia bercakap benar. Munafik lepas sebab cakap bohong. Kan? Jadi ada kelebihan tak? Apa kelebihan cakap benar? Ha? Tapi kena hukum. Nabi tak bagi salam, Nabi tak jawab salam. Nabi bagi arah semua sahabat jangan bercakap pada dia. Dan last sekali Nabi arahkan isteri masing-masing balik rumah. Tinggalkan suami kat rumah. Hukuman yang sangat berat. Sebab apa? Sebab bercakap benar. Jadi apa kelebihan cakap benar? Cakap benar kena saman. Cakap bohong lepas. Nak cakap apa? Ha? Bagi rasuah lepas. Tak bagi rasuah, sangkut. Ada pengalaman kan? Ha? Jadi kelebihannya apa dah? Tiga orang sahabat yang bercakap benar. Apa kelebihannya? Ha? Allah ampunkan dosanya dan Allah rakam kisahnya dalam Al-Quran dan dibaca oleh semua orang Islam. Bahawa mereka ni tiga orang adalah orang yang dibersihkan oleh Allah kerana mereka bercakap benar. Ha, cakap benar ni permulaan pahit tapi hujungnya manis. Allah kata apa? Ha? Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sadiqin. Ha, surah apa? Cuba buka surah tu. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. 119. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Bukankah beriman tu bermakna telah bertakwa? Kan? Habis kenapa? Dah beriman, Allah dah gelar dah. Kamu ni orang beriman, tapi Allah suruh lagi bertakwa. Sebagai apa? Istiqamah. Teruskan kamu bertakwa, teruskan kamu beriman. Kemudian, wakunu. Dan wajib kamu menjadi ma'as-sadiqin bersama orang yang bercakap benar. Benar dengan amalan kamu, benar dengan perkataan kamu. Benar di mana-mana. Jangan berbohong. Apa makna bohong? Apa makna bohong? Siapa yang ada pengalaman berbohong? Macam mana? Contoh. Ha. Hari ni hari apa? Orang katanya hari ni apa? Dia kata hari Rabu. Bohong. Dapat dosa berbohong. Walaupun dia tidak niat berbohong. Sebab bohong makna dia bercakap tak sama dengan relatif.
Besok nak pergi mana? Ada hal. Padahal tak ada hal pun berbohong. Sebab itulah Nabi, Nabi beritahu dalam satu hadis, kesan berbohong apa dia? Kesan bermula dengan cakap bohong. Iyaka wal kazib. Jaga-jaga kamu daripada bercakap bohong. Kenapa? Fa innal kazib yahdi ilal hujur. Bila cakap bohong membawa kepada dosa. Dan bila dosa, wa innal hujur yahdi ilal annar. Bermula cakap bohong, ujungnya masuk neraka. Dan sebaliknya, iyakum apa dia? Alaikum bisidqi. Hendaklah kamu bercakap benar. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau cakap benar, bawa kepada kebaikan. Dan wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang bermula daripada cakap benar, membawa ke surga. Betul tak susah? Betul kan? Ha, sebab susahlah, kita balik pada ayat kita. Nih. Sebab susahlah ikut turutan ayat ni. Mula-mula apa tadi? Islam. Islam dulu. Kan? Islam mudah sikit solat puasa. Tapi bila sebut mukmin lagi susah dalaman. Kemudian lepas mukmin taat lagi susah. Nak mentaati Allah keseluruhan. Lepas taat Allah sebut apa? Ha, ni lagi susah ni. Kadang-kadang kita dengan anak, dengan mak ayah kita, dengan suami, dengan isteri kan. Okey, lagi susah. Wasabirina. Dan orang-orang yang sabar. Lelaki dan sabar perempuan. Lagi susah kan? Kenapa sabar datang lepas ni? Lepas bercakap benar, lepas taat. Sebab nak bercakap benar, kadang-kadang dia tak sabar tu cakap bohong. Sama juga nak taat kepada Allah kan. Kadang-kadang tak sabar nak taat kepada Allah. Maka dia pun ingkar perintah Allah. Dan sabar ni kita tahu kan ada berapa jenis? Tiga. Pertama, sabar mentaati perintah Allah. Nak solat, nak puasa, nak apa lagi. Termasuklah nak bercakap benar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar nak tinggalkan mengumpat, nak meninggalkan sangka buruk pada orang. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Dalam tiga-tiga sabar ni, yang mana paling susah? Taat. Kenapa? Sebab taat dia perlu pada dua peringkat. Satu, contoh kita nak solat. Pertama, lawan nafsu yang tak nak solat. Lawan. Yang kedua, kena buat sesuatu. Lawan je nafsu, tapi tak bangun pun. Kena dua peringkat. Tapi kalau sabar nak tinggal maksiat, hanya satu peringkat je. Apa dia? Lawan nafsu je. Tak payah buat apa-apa. Macam kita nak lawan nafsu untuk tidak mengumpat. Kena buat apa? Kena buat apa? Duduk kat situ, jangan bangun lah. Jangan bangun, jangan ambil wuduk, tak payah buat apa-apa. Diam je. Tapi kadang-kadang yang tu yang lagi susah ni. Mulut ni nak keluar je. Okey. Sebab itulah Allah sebut antara sebab utama manusia masuk syurga apa dia? Sebab utama manusia masuk syurga. Apa dia? Sebut ayat Quran. Ayat Quran. Ha? Kenapalah cakap slow? Saya baik ustaz sabar. Bukan. Kenapa? Makna antara benda paling asas nak masuk syurga, Allah kata sabar.
sabar. Tak ada sabar memang tak layak masuk syurga. Wajazahum bima sabaru. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Surah apa ni? Insan. Cuba tengok. Allah kata dengan sebab orang al-abrar suka bagi makan, suka buat yang wajib yang sunat, maka Allah kata Allah membalas mereka dengan sebab sabaru. Dengan sebab mereka, Allah tak sebut dah bagi makan. Sebab apa? Semua yang mereka boleh buat tu sebab mereka, kalau tak ada sabar sebiji, dia tak boleh masuk surga. Dengan sebab mereka sabar, Allah balas apa? Surga. Jadi surga dengan sabar tak boleh dipisahkan. Dan tempat tinggal surga, pakaiannya apa? Harira. Apa makna harira? Sutra. Okey. Surah Al-Insan ayat berapa? 12. Tulis. Nak tulis pun sabar tu. Kadang-kadang malas je. Okey. Lagi tinggi apa dia? Wal-khashi'ina. Dan orang-orang yang khusyuk. Lelaki. Wal-khashi'at. Dan orang-orang khusyuk perempuan. Apa makna khusyuk? Ha? Khusyuk macam ni. Khusyuk campur khudu' khudu'un dapat apa? Sukun. Khusyuk ialah di hati dan syarat dia mesti khudu'. Khudu' apa? Tunduk. Tunduk pada semua perintah Allah. Dan hasilnya apa? Sukun. Sukun apa makna? Tenang. Tenang. Sebab itulah Allah bagi syarat. Mukmin. Syarat pertama mukmin yang berjaya. Syarat pertama mukmin yang berjaya dan masuk syurga. Siapa? Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang mukmin siapa? Yang khusyuk dalam solat. Dan kalau kita perasan, ada satu hadis kan Nabi kata soalan pertama ditanya apa dia? Ha? Apa dia? Soalan pertama ditanya tentang apa? Solat. Kalau solat betul, yang lain macam mana? Solat betul, yang ni jadi betul. Solat tak betul, yang ni jadi tak betul. Ha? Sebab solat yang diterima, solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk apa makna dia? Mesti ada khudu'. Iaitu seluruh kehidupan dia, dia tunduk pada perintah Allah. Maka sebab itulah kalau solat betul, apa tanda dia? Yang lain semua dia ikut tunduk taat pada perintah Allah. Apa tanda dia? Kesan dia, kesan pada khusyuk pada jiwa dia tenang. Tak ada panas barang. Sebab tu ulama kata, Allah sebut tak dalam ini khusyuk dalam solat? Tak. Bila Allah tak sebut khusyuk dalam solat, maksudnya khusyuk ni semua tempat. Dalam solat dia khusyuk. Di luar solat pun dia khusyuk. Contoh Nabi masa masuk kota Mekah. Macam mana cara Nabi masuk? Hah? Tunduk, itu khusyuk tu. Iaitu tidak sombong. Dalam keadaan Nabi menang, boleh balas dendam pada orang syirikin, Nabi tunduk, rendah diri, dan Nabi bebaskan mereka. Itu khusyuk. Pergi haji dan umrah. Ulama kata khusyuk ketika haji dan umrah. Macam mana? Iaitu sentiasa rendah diri. Tidak sombong, tidak menghina orang, walaupun dia duduk di hotel paling dekat, package paling mahal.
Kalau dia sombong, itu tanda tak khusyuk. Dan ada satu hadis daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bila dia tengok ada seorang lelaki bergerak dalam solat. Umar kata apa? Lau khasha'at qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalau lelaki, hati lelaki ni khusyuk, pasti kesannya anggota badan dia khusyuk. Menunjukkan apa? Khusyuk ada tanda. Di mana? Di luar. Anggota badan kita tenang. Bila ada masalah pun kita hadapi dengan tenang, tak marah. Kalau mesti haji, panah orang ramai pun tenang. Orang curi barang kita pun tenang. Handphone hilang pun tenang. Anak meninggal pun tenang. Itu tanda khusyuk. Lagi susah kan? Lagi susah. Okey. Apa lagi? Wal mutasaddiqin dan orang-orang yang apa mutasaddiqin yang bersedekah. Jadi sadiqin ini mutasaddiqin bersedekah. Lelaki dan bersedekah perempuan. Mana sedekah dengan khusyuk mana lebih mudah? Sedekah dengan khusyuk mana lebih susah? Hah? Sedekah. Betul. Apa dia? Kalau orang bagi pilihan pada kita, kamu nak sedekah RM5,000 ke nak bangun solat malam khusyuk? Kita pilih yang mana? Kan? Kenapa lagi susah? Sebab dia melibatkan benda yang paling kita sayang. Kalau setakat khusyuk, tak melibatkan duit kan? Jadi lagi susah. Sebab tu dalam satu hadis, Nabi sebut apa? Al-sadaqatu As-sadaqatu burhanun. Hadis ini panjang tapi sedekah tu adalah burhan. Apa makna burhan? Bukti. Bukti kamu beriman dengan Allah, bukti kamu percaya pada janji Allah, satu sedekah dapat 700, siapa dia? Bagi. Bagi. Kita sekarang banyak bagi ke banyak simpan? Banyak simpan kan? Mana apa tu? Belum? Belum. Yang ni pun tak ada. Satu lagi pun tak ada. As-sadiqin. Okey. Kalau orang tak ada duit macam mana? Tak ada duit macam mana nak sedekah? Apa dia? Kuat sikit. Ya, benar sedekah ni umum. Salah satunya, senyum. Jumpa siapa-siapa senyum. Kenapa? Saya tak ada duit. Okey, cuba buka hadis. Cuba buka hadis. Sedekah ni terlalu luas. Okey. An-nasa. Terjemah, sesungguhnya nas, manusia. Min ashabin Nabi SAW. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Qalu lil Nabi. Mereka berkata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Zahaba ahlul dusur. Zahaba apa mana? Telah pergi ahlul dusur, iaitu orang-orang yang kaya. Orang yang ada harta, mereka pergi bil ujur. Ujur ni, kalau satu, ajrun. Kalau banyak, ujur. Apa makna ajrun? Pahala. Tengok, yang berkata pada Nabi ni, orang miskin. Hebatnya orang miskin zaman Nabi, bukan tamak nak duit. Bukan nak meminta, tapi dia dengki pahala orang kaya. Dia kata, orang-orang kaya pergi dengan pahala. Iaitu mereka boleh sedekah dengan duit. Sebab mereka ada duit.
Dan mereka ni, yusalluna, mereka solat, kama nusalli. Mereka solat, kami solat, tak ada masalah. Sama-sama boleh buat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka puasa, kami pun puasa, tak ada masalah. Yang masalah pada, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Yang itu kami tak boleh buat. Mana orang miskin nak apa sebenar? Ha? Orang miskin nak apa sebenar? Nak duit ke nak bagi duit? Dua benda berbeza tu. Orang miskin sama kita nak apa? Nak duit. Kita pula orang kaya nak apa? Nak tambah lagi. Betul kan? Tengok cara orang fakir zaman Nabi berfikir. Dia bukan nak duit tapi dia nak bagi. Dia kata, orang kaya ada duit boleh sedekah. Jadi kami peluang nak pahala sedekah tak dapat. Maka Nabi kata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tengok cara Nabi mendidik sahabat. Nabi bagi jawapan yang tak mengecewakan dan mengubah merawat hati orang miskin. Nabi kata, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu apa yang kamu boleh sedekah? Allah jadikan banyak benda yang kamu boleh bersedekah. Antaranya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbihah, iaitu subhanallah, sedekah. Kamu sebut subhanallah, subhanallah, sebenarnya kamu telah bersedekah. Lagi banyak kamu sebut, lagi banyak sedekah. Kita masa kita fikir, subhanallah, kita fikir tak kita sedang bersedekah? Tak fikir kan? Sebab itulah sampai tiga-tiga berhenti kan? Sebab ikut imam. Apa lagi? Cuba angkat. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap kali kamu sebut Allahu Akbar, sedekah. Dapat pahala sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan wa kulli tahmidatin. Setiap kali kamu sebut alhamdulillah, sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap kali tahlil. Sebab tu saya buat tahlil, ustaz. Tengok ada hadis ni. Tak, bukan tahlil. Mana ada kata Nabi? Nabi tak kata wa kullu tahlilin amwat. Tahlil orang mati. Mana ada? Ini tahlil makna sebut bila ni? Bila-bila masa. Pun sedekah. La ilaha illallah. Sambil tunggu kawan nampakkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sedekah. Ya Allah. Kalau kita ada ilmu, kita akan jadi jutawan akhirat. Tapi kalau tak ada ilmu, fakir dunia, papa kedana akhirat. Okey, apa lagi? Wa amrum bil ma'ruf. Sedekah. Kita suruh orang buat baik. Sedekah. Orang tak solat, kita kata, dek, pergi solat. Dua patah je, dapat pahala sedekah. Dek, jom baca Quran. Pahala sedekah. Tapi kalau dia suruh orang, dia tak buat, dapat apa pula? Kabura maktan. Dosa besar. Kita suruh anak kita solat, dapat pahala. Kita suruh suami kita, bang, jom pergi mengaji. Dah setahun je, tak apa, dapat pahala sedekah. Okey. Nubwa nahyun an munkar. Kita larang orang buat mungkar, sedekah. Dik, jangan main kat sini. Jangan bising dalam masjid. Pahala sedekah. Orang tengah, okey, masa berkhutbah, ada budak main game di kita. Macam mana kita nak buat? Mungkar tak dia main game masa khatib berkhutbah? Macam mana kita nak pahala? Ambil. Lepas tu? Kalau kita ambil, kita bukan dapat pahala sedekah, kita dapat dosa. Macam mana nak dapat pahala? Diam. Diam. Sebab Nabi kata, siapa yang berkata diam kepada saudara dia, maka dia telah lara. Dia tak dapat pahala Jumaat. Walaupun benda itu mungkar. Jadi kita diam sebab ikut arahan Nabi pun dapat pahala. Jangan pula kita, shh. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Jadi suruh siapa-siapa, larang siapa-siapa daripada mungkar, sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Siapa faham ni?
Ni ramai dah belajar ni, dah lah ada yang lama ni. Ada pernah belajar tak hadis ni? Ada? Okey. Umar. Terjemah. Wafi budai ahadikum sedekah, iaitu suami berjima dengan isteri sedekah. Maka sahabat pun tanya, eh, bersama isteri pun dapat pahala sedekah ke? Macam tak logik je. Maka Nabi jawab, ayati ahaduna syahwatahu, bukankah seseorang itu, seseorang daripada kami mendatangi syahwatnya, wa yakuna lahu fiha ajrun. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang mendatangi isterinya untuk melepaskan nafsu, adakah itu dapat pahala? Lepas nafsu, takkan dapat pahala kok. Okey, Nabi jawab apa? Nabi jawab, ikut logik. Ara'aitu, okey. Kamu lihat tak? Lau wada'aha, kalau kamu menjadikan, apa ni? Berjima' itu fi haram. Dalam benda yang haram. Akana 'alaiha fiha wizrun, bukankah dapat dosa? Kalau berzina dapat dosa tak? Logiknya kalau yang tu dapat dosa, yang ni halal dapat pahala. Fakazalika, begitulah idza wada'aha fil halal, apabila diletakkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, dapat pahala. Hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari, hadis riwayat Muslim. Okey. Banyak tak peluang untuk bersedekah? Ya Allah. Okay. Tapi kita banyak berzikir ke banyak bersembah kosong? Lepas tu Nabi kata orang yang, orang beriman, Allah kata apa? Orang beriman, beza dengan orang munafik. Orang beriman, zikir banyak. Orang munafik, sikit. Okey. Boleh ke? Tengok satu hadis lagi. Ada riwayat lain. Tengok ah. Tadi orang miskin ni, apa punca Nabi beritahu banyak cabang untuk kita bersedekah? Apa punca? Orang miskin cemburu dengan pahala sedekah orang kaya. Tapi dalam riwayat Muslim, alhamdulillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faraja'a fuqara. Jadi lepas dapat tips daripada Nabi itu untuk buat pahala sedekah, orang-orang fakir muhajirin balik kepada Rasulullah SAW. Balik semula mengadu pada Nabi. Mereka kata apa? Sami'a ikhwanuna ahlu al-mual bima fa'alna. Orang kaya, dengar apa yang engkau beritahu kami. Kami buat. Mereka dengar. Mereka membuat juga. Tengok, punyalah cemburu. Maka fa'alu mislahu, dia pun buat macam kami buat. Jadi tak ada kelebihan jugalah kami. Maka Nabi jawab, faqala Rasulullah SAW, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan Allah yang Allah nak bagi pada siapa nak, jangan dengki. Buat setakat yang kamu mampu. Kan? Okey, kita ada tak dengki macam orang fakir muhajirin ni? Ada. Ada. Contohlah, ustaz duk mengajar je. Bila aku nak mengajar sekali? Contohlah. Ada. Tak ada kan? Ustaz hafal Quran je. Aku nak hafal Quran. Ustaz pakai kereta ni. Macam mana nak pakai kereta ni? Biasa kita fikir pasal punya. Dan satu lagi saya nak sebut ayat Al-Quran. Nak beritahu orang fakir zaman Nabi ni, dia langsung tak, walaupun fakir, walaupun berhajat pada duit, tapi langsung tak berhajat, tak berminat dan tak meminta. Bahkan, yang dia nak apa dia? Kalau dapat, dia nak infak. Dapat nak infak, bukan dapat nak simpan. Cuba buka surat At-Taubah. Ayat 92. Ayat ni biasa kita rasa pernah terdebut tapi ambil pengajaran. Saya bila baca hadis tadi dan ayat ni rasa, ya Allah, teruknya aku. Kan? Tengok.
bila Nabi Isa perang, orang fakir muhajiri ahli Sufah, dia jumpa Nabi. Dan dia rasa bersalah bila tak pergi berjihad. Maka Allah kata, wala alal lazina, dan tidak berdosa ke atas orang yang iza ma'atauka, apabila mereka datang kepada engkau. Orang fakir ni datang pada Nabi bila Nabi isytihar perang. Mereka jumpa Nabi untuk apa? Litahmilahum, supaya Nabi bawa mereka pergi berjihad. Mereka bukan nak duit, bukan nak harta, bukan nak rumah, tapi nak berjihad. Maka Nabi pun jawab, la ajidu ma ahmilukum, aku tak ada apa pun kenderaan nak bawa kamu. Tak ada kenderaan. Maka tawallau, orang fakir miskin berpaling, dan wa'ayunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka mengalirkan air mata sebab sedih. Kenapa mereka sedih? Alla yajidu ma yunfiqu, sebab mereka tak ada nak infak. Bukan sebab tak dapat duit, tapi tak ada benda nak infak. Beza tak? Dia sedih sebab tak ada duit nak infak. Bukan sebab tak ada duit tak cukup makan. Hebat orang fakir zaman Rasulullah SAW. Sekarang kebanyakan orang miskin nak cari duit, nak meminta duit kan. Yang pula yang kaya, nak tambah lagi, nak kumpul lagi. Ya Allah cela, allazi jama'a malan wa'addada. Okey. Sebab itulah Islam zaman Nabi cepat tersebar dan menjadi kuat. Kenapa? Apa rahsianya? Kenapa Islam 23 tahun je? Daripada Nabi seorang, 23 tahun tersebar dan Islam dapat ditegakkan. Tersebar sampai 2/3 dunia. Kenapa? Apa tips? Sebab mereka korbankan nyawa, harta untuk kuatkan agama. Tapi sekarang bukan 23 tahun, dah 60 tahun lebih merdeka. Islam semakin lemah sebab orang korbankan agama untuk kepentingan diri. Terbalik. Semua cari guna agama untuk dia semakin senang. Bukan korbankan harta dan nyawa untuk agama. Jadi akhirnya agama jadi lemah. Okey, kita balik pada ayat kita. Apa lagi sifat yang Allah nak puji ni? Wasaimin, dan orang-orang puasa. Lelaki dan perempuan. Puasa dengan sedekah mana lebih susah? Kalau orang bagi pilihan, nak sedekah RM30 ke nak puasa sunat? Puasa kan? Betul kan ni? Buktinya apa dia? Tak ramai yang puasa sunat. Betul? Puasa Isnin kami tak ramai, puasa hari putih tak ramai. Kalau ramai pun puasa Ramadan. Sebab wajib. Jadi semakin susah puasa. Sebab itulah puasa ni Nabi kata apa? Semua amalan anak Adam untuknya. Kecuali puasa, aku sendiri akan balas. Kenapa? Sebab puasa memerlukan kesabaran yang luar biasa. Tambah-tambah ketika semua orang tak puasa. Kalau puasa bulan Ramadan, okey lagi kan? Sebab kalau dia tak puasa pun susah nak makan. Kedai semua tutup. Jadi puasa je lah. Okey, lagi susah apa dah? Walhafizina, dan orang-orang yang menjaga furuj, kemaluannya. Lelaki. Al-Hafizat, dan perempuan. Ini lagi susah kan nak jaga syahwat. Berapa ramai yang berzina, berapa ramai yang menghampiri zina, berapa ramai yang lihat benda haram, mendengar benda haram. Sebab tu Allah puji Maryam sebab apa antaranya? Wallati ahsanat farjaha. Allah puji. Sehingga Maryam menjadi wanita, antara wanita terbaik dunia, dulu, kini dan selamanya. Dan akhir sekali, kemuncak kepada semua sifat ni ialah orang-orang yang berzikir
lelaki berzikir kepada Allah. Berzikir sikit ke banyak? Kesira. Banyak. Mana kalau sikit tak masuk ah? Wazakirat dan wanita-wanita yang berzikir banyak juga. Apa maksud zikir banyak ni? Bila orang tu dikatakan zikir banyak? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dia kata zikir banyak ni paling-paling kurang satu, zikir lepas solat. Satu. Yang kedua, zikir pagi petang. Yang ketiga, zikir dalam semua keadaan yang zikir tu Nabi sebut. Patutlah zikir ni ada empat semua. Zikir ada empat jenis, empat keadaan. Satu, mutlak. Yang kedua, ikut zaman, ikut waktu. Yang ketiga, ikut tempat. Yang keempat, ikut keadaan. Okey, zikir mutlak apa dia? Ya Allah sebut dalam surah Ali Imran. Allazina yazkurun Allah qiyaman wa qu'udan. Zikir mutlak bila-bila masa. Bila-bila masa. Subhanallah wa bihamdihi, itu bila-bila masa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, bila-bila masa. Yang kedua, ikut zaman. Zaman ni apa dah? Waktu. Zikir waktu pagi. Zikir waktu petang. Sebab tu lah zikir pagi tak boleh zikir tengah hari. Zikir petang tak boleh zikir malam. Sebab dia terhad pada waktu. Zikir tempat ni? Ha? Nak keluar masuk rumah. Jangan doa nak masuk rumah, pergi baca tengah malam. Nak keluar masuk masjid, itu zikir tempat. Iaitu bila nak masuk masjid. Zikir naik kenderaan, tempat. Yang keempat, zikir keadaan kita. Ketika kita dapat nikmat, apa zikirnya? Ketika dapat musibah, bila kita dilanda kesedihan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, itu keadaan. Jadi zikir banyak merangkumi empat-empat jenis ni. Okey? Jadi tak mungkin kita dapat berzikir semua empat jenis dan zikir banyak kecuali kita kena beli buku zikir pagi dan petang dan buku 72 doa dan zikir harian. Kalau tak, macam mustahil lah nak zikir apa, dia tak ingat kan? Kalau dah beli, hilang, beli lagi. Sebab kita selalu cetak baru. Ha? Okay, last. Berapa semua lah tadi? Satu, muslimin. Yang kedua, mukminin. Yang ketiga, qanitin. Yang keempat, sadiqin. Yang kelima, sabirin. Yang keenam, khasyi'in. Yang ketujuh, mutasaddiqin. Yang kelapan, sa'imin. Yang kesembilan, hafizin. Yang kesepuluh, subhanallah. Sepuluh. Dapat buat sepuluh ni, apa balasannya? A'addallah. Allah telah sediakan lahum untuk mereka. Mereka ni siapa? Yang ada semua sifat tu, sepuluh. Ada satu tak jadi, ada tiga tak jadi, ada sepuluh. Apa yang Allah sediakan? Maghfirah. Keampunan. Wallah, dapat keampunan je tak? Satu lagi. Wa ajran azimah. Dan ganjaran yang besar.
Apa makna ganjaran yang besar ni? Surga. Bila Allah bagi tak ada kecil, ha? Bila Allah bagi tak ada yang sementara. Allah sebut apa dalam hadis kursi? Adatu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh yang ada sifat ni surga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas dalam kepala. Okey? Jadi maghfirah ni Allah bagi sebab apa? Sebab dosa dia. Dengan dah ada 10 sifat, Allah ampunkan dosa dia. Kemudian ajaran azimah, Allah bagi dia sebab apa? Amal solehnya. Okey. Untuk dapat 10 sifat ni, perlu tak jadi orang kaya? Tak. Kalau miskin pun boleh. Itu menunjukkan Allah tu adil. Semua boleh ada sifat ni. Kamu kaya pun boleh, kamu miskin pun boleh. Okey. Cukup lah. Allahumma ja'alna min ha'ula'i. Ya Allah, jadilah kami daripada orang-orang yang ini. Yang ada 10 sifat ni. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Tutup. Alah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim.